أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدي ولدي وذريتي ولبيتي أجمعين ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi sahabat Pak Ustadz Haji Haji Wai kalau resang tak acan haji nanti umroh. Tapi amin mugia biasa haji kata Nabi. Amin. So, saudara-saudara kita yang hari ini mungkin sudah berada di tanah suci menunaikan salah satu rukun Islam yang kelima, kewajiban kita sebagai umat muslim apabila mampu, yaitu menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Saya di sini berbicara sebenarnya juga tadinya hanya mau ikut mendengarkan saja. Barangkali sedikit hanya secercah saja yang bisa saya sampaikan karena judulnya ngaji sambil kopi. Jadi yang disampaikan jangan sampai kopinya nanti sudah keburu dingin. Gitu ya. Jadi sebelum kopinya dingin, insya Allah sudah saya selesaikan. Haus, sudah habis. Nggak mungkin saya kalau sudah habis sebelum dingin gitu ya. Jadi demikian. Yang mau saya sampaikan di sini mungkin kita diskusikan saja, tidak karena saya mungkin bapak-bapak senior para sepuh-sepuh di sini juga secara keilmuan lebih tinggi daripada saya. Cuman kata Pak Ketua RW, Cik Kang Bagas yang ngomong lah biar agak segar sedikit katanya, yang lebih muda yang ngomong. Kalau Resan Abdi masih 21 tahun Pak, lahiran 2002. Status juga meskipun saya pernah panjat pinang, tapi saya belum pernah meminang anak orang. Jadi masih single kalau kata Kang ya. Yang lain bapak nama. Yang mau saya bahas itu tidak jauh yang dekat-dekat saja. Dari setiap mukadimah, dari setiap pembukaan, setiap ajengan-ajengan, setiap penceramah, setiap pembicara pasti akan selalu menyampaikan yang pertama dan yang utama lakum tipayun. Kurang dugikeun puji sinarang syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa itu menjadi penting dan ditetapkan atau ditempatkan menjadi yang pertama? Syukur, puji dan syukur kehadirat Allah utamanya adalah syukur. Dibarengi dengan nikmat, disebutkan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Kenapa harus tiga nikmat itu yang disebutkan? Karena memang tiga nikmat ini yang terkadang selalu luput dari penglihatan kita, selalu luput dari kesyukuran kita, dan kita selalu tidak menyadari bahwa itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah, salah satu nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita semua. Nikmat sehat itu yang bisa membuat kita ada di sini, bisa membuat kita setiap hari bekerja mencari nafkah, berkegiatan dan hal-hal lain sebagainya yang tidak bisa dilakukan selama kita sakit. Sehat itu adalah salah satu nikmat rezeki dari Allah yang harusnya paling kita syukuri, karena semua orang tidak bisa atau tidak semua orang dalam setiap waktu diberikan kesehatan. Barulah terasa sehat itu apabila kita sudah jatuh sakit gitu ya. Mun parentos nyeri cangkeng kare ka asa. Aduh da sapungkur mah. Asa ngeunah teu nyeri cangkeng gitu nya. Tidak teu nyeri waos. Cicing pamitos nyeri waos. Tare ka asa gitu nya. Komi kapungkur mah can nyeri waos. Asa ngeunah gitu nya. Jadi itu merupakan nikmat atau rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kesehatan itu Bapak Ibu, Bapak-bapak semua. Karena yang namanya rezeki, yang namanya nikmat itu tidak hanya diukur melalui materi ataupun uang. Tidak ukur duit, tidak ukur arus. Sekarang coba kita bayangkan apabila
ada orang si fulan gajinya 100 juta satu bulan, dengan si Dadap gajinya hanya 10 juta satu bulan. Besar mana rezekinya dari Allah? Apakah si fulan, apakah si Dadap? Tentu kalkulasi matematis kita akan mengatakan bahwa si fulan lah yang lebih banyak rezekinya. Tapi itu belum tentu menjadi suatu hal yang mutlak. Bisa dilihat bagaimana kalau misalkan si fulan meskipun gajinya 100 juta, punten-punten, amit-amit, setiap minggu harus bolak-balik ke rumah sakit, harus cuci darah, habis puluhan juta. Sedangkan yang gajinya 10 juta, alhamdulillah sehat walafiat, jak-jak waringkas. Itunya kadito kadieuna gesit, kadito kadieuna tanginas, lancar kadito kadieuna gitu. Yang 100 juta punya istri tiap hari minta uang belanja kerjaannya. Sedangkan yang 10 juta punya istri tiap hari pintar ngatur uang belanjanya, bahkan bisa mencari kerjaan sampingan, buka warung, mengolah ini, mengolah itu, damel kerajinan, bikin barang bekas, biasa jadi pemasukan tambahan. Yang 100 juta punya anak rada susah di sekolah nahpunten, kudu masuk les, kudu masuk bimbel, kudu masuk kursus. Ayeuna 10 juta mah alhamdulillah murangkalina di sekolahna sae, sakedah les, sakedah bimbel, sakedah kursus ge parantos ranking kitunya, SD, SMP, SMA na ranking, biasa asup ka perguruan tinggi negeri kitunya, ka Sumedang di Unpad, ka ITB, ka Undip, ka UI di Depok kitunya. Tapi teh di Kabupaten Bandung, da di Kabupaten Bandung mah acan gak dulu PTN swasta sadayana, iya ada sesah ya teman lembutna intinya. Jadi dengan kondisi demikian bisa jadi yang 100 juta gajinya itu kalau dihitung-hitung secara material sebulan hanya dapat 10 juta karena sisanya habis untuk belanja, habis untuk rumah sakit, habis untuk biaya ini itu. Sedangkan yang 10 juta kalau dikalkulasikan ternyata bisa sampai 50 juta. Itu yang kadang-kadang tidak kita sadari, bahwa kita hanya menilai yang namanya rezeki, nikmat itu hanya berdasarkan kepada duit saja gitu ya, atau kepada materi saja, padahal kesehatan, istri yang soleha, keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warohmah, anak yang cerdas dan soleh, itu merupakan karunia dari Allah yang sangat besar jika dibandingkan yang tidak bisa diuangkan. Jadi kita sudah selayaknya sebagai orang yang sudah diberikan nikmat dan rezeki sedemikian rupa haruslah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuai dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti azabku yang sangat berat. Jadi sudah sepatutnya kita untuk bersyukur. Tapi timbul lagi pertanyaan, seperti apa bentuk syukur kita itu? Apakah mengucap alhamdulillah rabbil alamin itu sudah dikatakan syukur? Mungkin bisa dikatakan syukur mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, tapi sebenarnya tidak sampai situ. Itu hanya permulaan kan? Akhirnya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin kalau kata orang Jawa itu lati ati lan pakartine kabeh ngawiji, nyawiji bersatu. Antara ucapan, pikiran dan perbuatan semuanya bersatu. Jadi ketika kita mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, ada tidak dalam pikiran kita juga memikirkan rasa syukur kepada Allah? Dan apakah itu diaplikasikan kepada perbuatan kita selama sehari? Hari. Jadi bersyukur itu tidak cukup bapak-bapak apabila hanya sekedar mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, mengucapkan hamdalah saja, tetapi juga harus diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terus seperti apa? Apakah saya selama ini tidak bersyukur karena saya sehariannya A, B, C, D, dan E? Belum tentu.
contoh paling kecil mengenai nikmat sehat, bagaimana cara kita mensyukurinya, yaitu dengan kita menjaga kesehatan itu sendiri. Misalkan Bapak besok minggu pagi jalan-jalan lari pagi, jogging itu selalu memberikan tips atau ciri-ciri orang yang dirindukan oleh surga. Kemahalan yang dirindukan oleh surga teh disebutnya 5M. 5M. 5M itu sanes langsung mencari dompet, melihat apakah ada saldo rekening 5M, enggak Pak. Kiranya 5M bisa buat nyogok masuk surga, tidak Pak. 5M, saya aja kalau misalkan jadi pembicara di kampus, alhamdulillah pernah dibayar 2M. Dibayar 2M, lain 2 miliar tapi 2M itu makasih Mas. Mana juga 1T. Lain 1 triliun, 1T itu terima kasih. Tapi alhamdulillah ada semat ngejar materina, semat ngejar barokahna. Sebab saya berbicara depan orang, saya menyampaikan sesuatu depan orang, semoga itu bisa menjadi ilmu, bisa menjadi pengingat, bisa menjadi ibadah bagi diri saya sendiri, dan bisa menjadi manfaat bagi orang. Amin. Baik, lagi ke 5M yang tadi, berhubung juga ini kalau hitungan durasi saya 5 menit lagi, jadi 1M 1 menit Pak, jadi makasih. Ya seperti itu ya, 5M itu bukan 5 miliar, bukan 5 meter. Tapi 5M itu, M yang pertama itu muslim dulu Pak. Jadi ciri-ciri orang yang masuk surga itu, yang pertama dia muslim. Kenapa? Karena dalam surat Al-Imran ayat 19 juga dikatakan bahwa satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah itu hanyalah agama Islam. Inna dina, jadi syarat pertama kalau mau daftar jadi masuk ahli surga, kita harus punya KTP Islam dulu. Tapi Islamnya jangan KTP hukum gitu istilahnya mah. Kalau nggak Islam artinya kita belum daftar. Gimana mau masuk kalau tidak daftar gitu ya. Kayak adik saya mau masuk SMA kemarin, hari uang dia daftar tapi belum diterima-terima. Tapi alhamdulillah datanya kemarin sudah masuk, artinya sudah sah untuk bersaing. Ini kalau misalkan belum daftar, jadi peserta pun belum. Bagaimana kalau mau masuk? Jadi yang pertama adalah muslim terlebih dahulu, muslim atau menjadi orang Islam. Tapi tadi Islamnya jangan hanya Islam KTP. Masuk ke M yang kedua, setelah muslim menjadi mukmin. Apa itu mukmin? Orang yang beriman. Jadi setelah Islam harus percaya, harus beriman. Iman itu kan secara arti katanya percaya. Percaya kepada apa? Kepada yang enam rukun itu. Jadi jangan dikatakanlah dia orang Islam, mungkin saya bisa mengatakan bahwa saya pakai jaket Islam gitu nya. Di dina NU, di dina Muhammadiyah, di tukangna Persis gitu nya. Dan sajabana. Tapi dina hatena tidak beriman, dina pikiranna tidak beriman, ya sama saja bohong. Islamnya hanya di luar saja, hanya sampulnya, tapi aing jeung mah duka teuing naon. Jadi yang pertama muslim, yang kedua mukmin, yang ketiga muttaqin. Yaitu orang-orang yang bertakwa. Takwa itu mungkin secara arti mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Ini mudah diucapkan tapi sangat sulit diimplementasikan. Tapi itu menjadi syarat mutlak. Kalau kita sudah muslim, kita sudah beriman, sudah percaya. Percaya itu lain kurang hanya dipercaya. Tapi kalau kita sudah percaya, apa yang diperintahkannya harus dikerjakan. Apa yang harus, yang dilarangnya harus dihindari, bahkan jangan pun didekati, disentuh pun jangan, tidak boleh, harus dijauhi gitu. Jadi yang dari tiga itu ada muslim, mukmin, dan muttaqin, ciri-ciri orang ahli surga. Alhamdulillah bapak-bapak, dengan adanya bapak-bapak di sini, insyaallah amin, ini sudah menjadi bukti bahwa bapak adalah muslim, bapak adalah mukmin, bapak adalah muttaqin. Amin. Alhamdulillah tos gaduh 3M Pak. Alhamdulillah. Tantu 2M deui. Sanes makasih Mas deui. Nah. Jadi setelah 3M muslim, mukmin dan muttaqin, yang keempat itu adalah muhsin. Atau muhsin itu katanya dari ihsan. Ihsan itu artinya baik.
jadi orang yang berlaku baik. Apabila dia sudah mengatakan dirinya muslim, apabila dia sudah mengatakan dirinya beriman, apabila dia sudah mengatakan dirinya bertakwa, tentunya haruslah segala sesuatu perbuatan yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang baik. Karena dia mengatakan bahwa saya bertakwa, menjalankan segala perintah Allah. Allah tidak pernah memberikan perintah yang buruk, Pak. Pasti selalu yang baik. Segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah pun itu ada maksud dan tujuan baiknya pasti. Bahkan itu bencana sekalipun, mungkin bencana meskipun datang menghancurkan, meluluhlantahkan, tapi harus ada nilai positif yang bisa kita ambil. Harus menjadi pengingat bagi kita bahwa segala sesuatu pun akan menemui akhirnya. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah di dunia ini. Kalau Allah sudah marah, sudah menurunkan azab, kita sebagai manusia tidak bisa apa-apa. Makanya dari setiap bencana haruslah menjadi pengingat bagi diri kita dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan diri kita masing-masing. Alhamdulillah bapaknya dia ngopi di sini gitu ya. Tadi ngopi dan lain sebagainya itu pun sudah termasuk ke dalam bagian ihsan atau muhsin. Sudah tergolong orang-orang yang baik gitu ya. Sudah 4M, sudah muslim, sudah mukmin, sudah mutakin, sudah muhsin, tinggal satu lagi. Nah yang 1M ini tidak bisa terlihat Pak, karena bentuknya hanya ada di dalam hati saja. Mau diucapkan segimana sampai berusaha sekalipun, tetap kayak hati nanolak mah mual. Mual jadi. Yang 5 itu adalah mukhlis atau orang-orang yang ikhlas. Jadi yang namanya ikhlas mungkin mudah diucapkan gitu ya. Saya orangnya ikhlas. Kehilangan motor ikhlas padahal mahal berapa ya? 20 juta lagi begitu saja. Saya mau ikhlas tidak diberi kopi. Tapi nak ayo balik ke bumi mau si bapak etapa. Ayo yang anda mau kopi jangan mau yang saya gitu malu. Bisa seperti itu hati. Tidak panana enggak deh. Yang namanya mukhlis mah gampang diucapkan, ikhlas mah gampang diucapkan, tapi hati itu pa yang berbicara. Jadi yang perlu dibenahi tidak salah gitu ya. Pak Agim itu mengeluarkan lagu gitu. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya hidup ini. Jadi benar, karena semuanya harus dari hati. Kita beribadah pun harus dari hati gitu Pak. Harus ikhlas lillahi ta'ala. Bahkan setiap saat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, sendiriku, ibadahku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana itu implementasinya? Jangan hanya kita sholat, sholat itu mungkin benar. Orang sholat itu dari takbiratul ihram sampai dengan salam itu secara formal kalau orang hukum ngomongnya Pak. Saya kebetulan jurusan yang pemerintahan belajar hukum juga. Hukum itu ada formal, ada material. Kalau formal itu bentuk ininya kita kalau beracara harus gimana, kalau di persidangan harus seperti apa, itu formal. Harus pakai baju seperti apa, bergerak seperti apa, itu formal. Sholat itu Allahu Akbar kan itu aturan secara formal, takbiratul ihram seperti apa. Tapi secara materialnya ada atau tidak? Dalam hati kita itu ketika kita sholat ada tidak? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Apakah dalam hatinya itu ikut mengagungkan Allah atau tidak? Jangan-jangan Allahu Akbar, aduh hutang saya sabaraha. Nah itu kan sama saja bohong. Mungkin secara fisik radanya dia secara formal dia sholat, tapi apakah di hatinya dia sholat atau tidak? Maka ketika Allah mengatakan sesungguhnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kenapa banyak orang sholat masih berbuat keji dan munkar? Allahu Akbar, ada tidak itu di dalam hatinya mengagungkan atau mengesahkan Allah? Jadi semoga selalu menjadi bahan renungan kita semua untuk selalu ikhlas dalam ibadah, selalu ikhlas dalam berbuat dan berperilaku, dan juga selalu bersyukur. Kalau jalan-jalan mencari sumur, jangan lupa untuk bersyukur ya. Barangkali demikian saja yang mau dilakukan. Saya ucap. Alhamdulillah, semoga ini
sama. Warna-warni budaya. Arti tajwid kok enggak ada. Lagi oh iya, macam ya.